Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman wisata berkuda Batu Jai yang ada di sekitaran Batu Jai, sekitaran Lombok Tengah, ya NTB lah umumnya, ya Lombok umumnya. Jadi kami sekarang lagi bawa tamu yang berasal dari Holland, ya. Jadi Belanda. She is from Holland. She comes to Lombok to ride. Jadi to ride a horse, ya. Jadi dia datang, ya memang. Karena mungkin ngelihat dari Facebook, dari media sosial ada yang gini-gini di sini, akhirnya datang ke sini juga dia bersama temennya yang satu nih, yang cakep nih. Oke, namanya Noval, ya. Jadi dia salah satu pram wisata, ya, pemandu wisata yang ada di wilayah Lombok, salah seorang guide yang ada di wilayah Lombok, English speaking guide. Jadi buat teman-teman yang pengen ini ya berkuda ya. Jadi yang pengen berkuda ya, mau merasakan sensasi berkuda di seputaran bendungan Batu Jai, ya Batu Jai Kabupaten Lombok Tengah, ya jadi silahkan, kita sudah menyediakan beberapa kuda, ada yang kuda poni, ya kuda poni namanya, kuda poni yang kecil-kecil, ada juga kuda yang buat balapan lebih besar lagi, ini ada juga ya kita punya di sini. Jadi silahkan come to Batu Jai to feel the sensation of riding a horse. Okay. You can ask them. All right. Okay. What do you feel? What do you feel of this riding? Sitting on the horse. I think it's a really good experience. I like it because the view is great. I think it's a really good experience. Okay. It's good. Okay. Thank you. What's your name? Effie. Very nice. Nice name. Looking for. Evi Tamala, the singer. Okay, thank you for your watching. Jangan lupa ya di subscribe, di share ya, di like juga Mandalika channel. Check it out. Thank you. Wisata berkuda Batu Jai. Okay, Mrs. Evi, thank you. Alright, so we can see two beautiful rider, yeah, in Wisata Berkuda Batu Jai. I feel really good. Really good? Really good. On the film. Run here. I'm gonna sleep. Nice smile from Holland. Hello. Yeah, very nice. Freestyle. Ini tourist from Bengkulu dan Wangi. Alright, jadi teman-teman semuanya, jadi yang menunggang kuda, jadi dia pengen berfoto di bendungan Batu Jai sambil sunset. Ya memang kalau pemandangan untuk ngambil sunsetnya itu bagus sekali di sini teman-teman semuanya. Kalau kalian pengen lihat gimana foto sambil berkuda, kalau kalian pengen kayak gitu silahkan come to Lombok. Goedemorgen. Nou, jongens, ik zit dus op een paard. Ik vind het hartstikke eng. Maar ik doe alsof ik het heel leuk vind, want dit is heel goed voor de village. Maar, ja, ik vind het dus heel spannend. Maar goed, alsnog. Good listener, hè? Also, ja, I'm very good listener now. But now,
aan Dutch. Dutch. Dus ja, ik zit hier op dit prachtige paard. Uh-huh. Dat is echt super bijzonder, maar toch ook een beetje eng. En ja, dat was het. Oké, dank je, Sjoen. Dank je wel. Wisata berkuda. Wisata kaduda. Wisata. Wisata. Berkuda. Berkuda. Batu Jai. Batu Jai. Oke, ulang sekali lagi. One more time. Wisata. Wisata. Berkuda. Berkuda. Batu Jai. Batu Jai. Oke. Okay. Oke, okay, thank you. Selamat sore kawan-kawan semuanya dimanapun Anda berada. Kebetulan saat ini saya berada di Bendungan Batu Jai. Oke. Okay. Jadinya ada satu hal yang sangat unik sekali di sini. Ternyata di Bendungan Batu Jai ini ada wisata berkuda. Jadinya bagi teman-teman yang ingin keliling Bendungan Batu Jai ini bisa menggunakan kuda. Kebetulan saya bersama teman saya dari Belanda, kemudian mencoba untuk menunggang kuda dan kita lihat sangat bahagia sekali, sangat senang sekali dan bersama teman-teman juga ada guide-nya juga untuk kudanya. Yeah. Jadi teman-teman yang ingin mencoba sensasi berkuda silahkan datang ke Bendungan Batu Jai setiap sore ya Mas ya. Yeah. Setiap sore dari jam 4 sore. Yeah, jam 3 lah. Ada jam 3 sampai jam 6. Yeah. Karena teman yang belum merasakan sensasi berkuda mengelilingi Bendungan Batu Jai silahkan datang. Kalau bisa besok sore langsung datang ya. Akhirnya orang Belanda aja datang ke Batu Jai ke bendungannya. Oke? Okay? Okay. Terima kasih. Siap. Thank you.